Pasca libur Idul Fitri 1443 Hijriah, ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat mengawali hari Senin dengan apel pagi. Secara istimewa, apel kali ini juga dirangkaikan dengan acara halal bihalal. Momen ini dimanfaatkan untuk saling maaf-memaafkan satu dengan yang lainnya. Selain mengucapkan minal aidin wal faizin kepada seluruh peserta apel, Kakanwil juga menyampaikan bahwa momentum bulan Syawal dapat dimanfaatkan sebagai motivasi dalam bekerja setelah beberapa hari libur. Hari ini saya cukup bangga dan bahagia. Ya, alhamdulillah, semuanya gaya kita untuk berkhidmat di Kementerian Agama semakin tinggi. Ya, alhamdulillah, pasca Ramadan ini tentu ada perubahan-perubahan. Apatah lagi satu bulan kita digendong oleh Ramadan, khususnya saudara-saudara umat Muslim, tentu tidak ada lain kita akan mendapatkan peringkat mustaqim, ya mustaqim. Kemudian tentu kalau level itu kita sudah diisi, insyaallah kita akan selalu memberikan pengabdian kepada bangsa, negara dan agama. Selaku pembina apel, ia juga mengatakan kepada seluruh peserta untuk menyukseskan program minum tablet tambah darah. Besok ini ada kegiatan gerakan minum tablet, ya, TTD, tablet tambah darah. Ini alhamdulillah saya terima kasih kepada madrasah. Ini luar biasa gerakan yang dilakukan, dan alhamdulillah ini punya tujuan tertentu. Kita mau Sulawesi Barat ini bisa juga mendapatkan rekor muri kegiatan minum siswa-siswi kita ini yang ada di madrasah, yang ada di SMA, yang ada di SMK, mulai umur 12 tahun sampai 19 tahun. Ini mohon khususnya saudara-saudara yang ada di Penma. Begitu juga kalau masih ada waktu luang, mungkin di pondok juga. Ya. Mohon Pak Kabid, mana pondok pesantren yang masih bisa sedikit. Ada juga misalnya di Campalagia, tinggal nanti komunikasi dengan dinas kesehatan atau puskesmas kecamatan yang ada di wilayahnya. Di akhir apel, seluruh peserta berbaris, lalu kemudian bersalaman dan saling bermaaf-maafan satu dengan yang lain.